channel gue, Vika VT Official. Oke, kali ini seperti yang gue udah janjikan, gue hari ini mau OTW, kita mau refreshing ke Jogja acara perpisahan sekolah. Dan di sini yang gue bawa cuman satu koper, dalamnya baju atasan 4, bawahan 3 kalau enggak salah. Kalau nggak salah nggak tahu ada make up dan lain sebagainya. Terus gue cuma bawa tas kecil ini doang. Terus bawa bantal ini nggak boleh lupa soalnya biar pala kita nggak kecengklak pas tidur. Dan nggak salah bantal juga, ya kan? Kalau dibis kan enak gitu, ya kan? Yaudah, buat kalian yang penasaran pastiin kalau kalian udah like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat pencet loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari video gue. Dan pasti kalian penasaran keseruannya kayak gimana, tetap stay tune, jangan di skip. Oke, langsung ke TKP. Oke, sekarang gue udah ada di sekolah gue dan sekarang kita lagi upacara pembukaan sebelum kita ke Jogja. Dan ke Jogja itu dalam rangka perpisahan siswa-siswi SMK Islam Verti. Buat kalian yang penasaran, tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Oke. Capek ngangkat tasnya si Dinda nih, kopernya Dinda sumpah berat banget. Gue ngangkat dong koper dong buat taruh di bagasi. Makanya ke mana sih? Tuh gue buka ke depan apa? Dan di sini gue udah di bis dan kita lagi menuju Jogja. Dan ini teman-teman gue yang nanti bakal menemani diriku dengan keseruan yang ada. Oke, dan gue ini baru bangun banget dari tidur. Tadi gue ngevlog cuma sebentar, terus gue matiin, terus kayak mulai mengantuk karena gue ngeliatin jalanan, pemandangan-pemandangan. Akhirnya diriku mengantuk dan tidur terlelap bobo cantik. Dan ini baru bangun dan ya tahu-tahu lampunya udah biru kayak gini. Jadi mohon maaf ya kalau gak terlalu kelihatan dalam video ini, oke? Dan ini gue udah di rest area yang pertama. Kita lagi makan-makan di sini. Oke, sekarang gue udah ada di rest area yang kedua buat makan. Dan sorry banget gue gak rekam selama perjalanan dikarenakan gue tidur cantik dan baru bangun. Bangun-bangun gue langsung makan gitu guys. Gimana badan gue gak gendut coba, ya kan? Dan akhirnya kita sampai ke tempat yang pertama, yaitu Tebing Breksi. Yeay, kita bareng dong, bajunya sama-sama miring dong loh. Otaknya jangan miring, otaknya jangan miring ya. Hai guys, mana siarannya guys? Hai guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, siap, makasih. Dia promosi, dia promosi mulu anjir kalau di sini. Keren. Ini baru namanya vlog. Sayangnya aku tidak membawa tripod. Terus juga bawa bodohnya diri gue. Ya enggak lah, kan gue sambil ngeliatin bawah. Ini akan berkesan banget sih, sumpah. Itu buat anak LSP tuh, pantas banget habis stres kemarin. Ih, gue mau kesana, Dinda. Ini apa dah? Sayu. Keren banget sih. Itu di sini nih, kan? Ini pengennya apa sama? Iya, ayo makannya. Bebing. Hai semuanya, kita ke atas yuk. Dinda. Wah, di sini capek naik ya. Kok susah deh ya, Dinda. Gue penasaran namanya siapa.
Anak apa pun pada nyebar di seluruh tempat. Ini capek enggak? Iya deh kan. Nih keren nih. Boleh? Kita mau foto. Keringetan. Ingetan dong. Ih bagus kok foto di sini bagus banget. Foto di sana nih bagus banget, keren. Ini foto dong. Ih, ada itu dong, Dinda. Tapi kayaknya bayar deh. Kayaknya bayar deh langsung bareng gitu loh. Di sini cobain sih. Keringetan tuh. Harus naik sampai belakang. Di atas lagi. Nah, kita di atas aja, Dinda. Ya. Kita cari yang ada gambar-gambar. Kita cari sampai yang ada gambar naganya lu. Ya Allah, sampai keringetan. Sejuknya di atas ini. Indah kan guys, happy-nya diriku kesini. Si Dinda tuh mau nyoba foto itu. Hah, gue mager. Jangan lupakan aku. Iya. Berisik buat nih anak satu. Kita turun ke bawah, nanti foto-fotonya bakal ditampilin. Itu aja dulu. Sumpah lucu banget. Keren gak sih? Parah. Masih banyak objek yang ada. Wah, Dinda. Ya, kita turun. Bayar dulu, Dinda. Kasih dulu seadanya. Waktunya bersih. Ini yang anak belum masuk. Gak ada kembalian. Halo. Gue nunggu duit perambanan aja. Kalau duit gue gimana? Gue masih utang goceng sama Pika. Gue satunya lagi. Mantap jiwa. Libur. Mantap jiwa. Iya aku haus, padahal baru naik segini. Mau ikutin? Mau. Selalu ada dia di vlog gue. Masih ingat aku guys? Mana tuh liburannya? Ini sangat menyenangkan guys, wajib dicoba. Wajib dicoba ini di mana? Di tebing Breksi, di Jogja. Review sekalian. Boleh dikunjungi. Ini bunga-bunga cantik sekali lah. Saya suka. Sini gua ada. Ini ada mak. Halo. Gua manis banget. Ini ada si Lisa Blackpink. Hai. Nih, yang hobi banget kalau masuk ke channel gue pasti promosi. Mana sih mukanya? Guys, jangan lupa follow IG gue, Anissa underscore Niar, oke? Okay? Anissa underscore Niar, wajib di follow. Di follow back nggak? Ntar gue follow back dong pasti. Kasih. Kita dapat makan Dun. Gak ada duduk ya? Makan jangkrik lagi. Agak. Nanti kita makan. Ini pasti yang masuk YouTube deh. Iyalah. YouTube nih. Nih, lihat kamu kayak deh hitam. Jangan lupa subrek. Subrek. Subrek bego.
kembali lagi channel tergokil, terkeren, sakit. Apa? Termeriah, terkaya, termiskin. Deh, gak ada jawab, anjir. Jangan lupa di dislike, jangan lupa di subscribe. Hey. Jangan lupa di komen. Hati dislike sih parah banget, jangan dengerin, jangan dengerin. Ayo jangan dengerin. Jawab juga kan. Eh, ngemulutnya. Apa mau foto enggak? Kita keliling dunia. Eh, yuk, kita keliling nanti bentarnya kesana lagi. Kayaknya. Subhanallah, luar biasa. Wow, luar biasa. Luar biasa. Gue sering ke Dieng, ada candi juga, tapi gue jarang masuk ke dalam. Dan tadi gue baru pertama kali cuy masuk ke dalam. Mantap. Numpang lewat ya? Ya ya ya. Begini bagus. Enggak. Apa-apa. Halo. Oh iya. Ya, ketemu dia lagi, ketemu dia lagi. Apel gua belum. Goyangnya gimana goyangnya? Bang. Lagi. Tahu. Oh, kasih. Tadi ada di sono lu enggak gua. Oh iya, lewat. Kita kan aku malu. Nanti aku viral. Mana ada mau viralin muka pas-pasan. Mohon maaf. Apa-apa, ya. Terus tau gue kalau yang permainan itu kan yang kita masuk ke lubang-lubangnya kan ya? Itu yang segitiga. Gak boleh kena. Iya, gak boleh kena. Itu ceritanya ada listrik-listriknya gitu kan. Ya, habis doang baterainya. Ya ampun, gue tuh ngecas di bis doang. Ya, masih cukup gak ya buat ke... Dia mah jalan-jalan cepet sekali. Aku menyibukkan diri sendiri. Temen gue gak tahu pada kemana, ya kan? Yang sebis. Gak mah cuma dia. Terus gak ada lagi. Siulan namanya Wulan, gak tahu. Ada gendingan. Di atas tek dia jodohnya. Ya Allah. Orang muda. Gaya. Ada om. Om. Sudah tengok. Kan saya ngikutin bapak, bapaknya duduk. Ha. Ye, masuk. Dalamnya kayak apa ya? Apa seseru yang tadi? Yang tadi tuh Vika udah masuk tau, Bu. Yang mana? Yang pertama kita foto itu. Yang rame-rame. Yang candi mana tuh? Yang tadi yang kecil yang cuma satu. Oh, yang di sana itu. Oh, udah. Itu apaan? Masih nyatu sama yang ini? Masih. Sama. Wah. Ya Allah ibu, masih muda. Baru mau naik. Masalah. Apa sih?
Malah muridnya yang ngingetin loh. Mana sih? Aduh. Kita mau apa itu mana? Oke, dan gue di sini udah sampai ke hotel. Dan inilah di dalam kamarnya. Kita sekamar itu totalnya bertiga. Ada gue, ada Wulan, ada Vela. Berantakan banget, berantakan banget. Udah mat. Yang penting bobok chance, bobok cantik. Oke, kalian bisa lihat sendiri ini suasana di malam hari di hotel. Suasananya kayak gini, cantik banget karena ada lampu-lampu yang bersinar seperti hati aku. Ada makan, makan, makan. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Oke, di sini lagi ada penampilan profil sekolah gitu buat perpisahan sekolah, dan nanti abis ini ada pembagian kado ke guru-guru. Dan habis itu selesai bobo cantik deh. Dan besok ke tempat yang kedua. Buat kalian yang penasaran, nanti ada part 2-nya. Dan ditunggu ya part 2-nya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel gue. Oke, okay? Kita mau makan, kita mau makan. Nangka. Dikira ayam kayaknya. Gue bisa ini. Enggak, gue udah kelihatan ini nangka deh kayaknya. Oke, menuju ke tempat yang kedua. Ditunggu ya. Jangan cendong. Kesih dong.